pembayaran denda e-tilang untuk pelanggar yang melewati Jalan Margonda Depok akan dimulai 1 November 2020. Akan ada kurir kantor pos yang akan ke rumah sesuai dengan alamat yang ada di STNK. Nantinya akan ada bukti pelanggaran dan pelanggar akan membayar denda ke bank yang bekerja sama dengan kepolisian. Dengan adanya etle di kawasan Margonda ini, diharapkan bisa meningkatkan kedisiplinan pelanggaran lalu lintas di kawasan Margonda, begitupun nanti di kawasan-kawasan yang lainnya. Untuk membayar denda tilang, kami sampaikan denda yang diberikan, yang diberlakukan etle denda maksimal. Jadi tilang lembah biru, denda maksimal. Ini tolong diantisipasi. Sehingga ini harapan kami ke depan, dengan adanya etle di kawasan Margonda ini bisa meningkatkan kedisiplinan dan menekan pelanggaran lalu lintas di kawasan Margonda. Begitupun nanti di kawasan-kawasan yang lainnya. Sebagaimana disampaikan Pak Wali Kota, ke depan akan ditambah titik-titik etle yang ada di Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Jan Evan Putri dan Yuanita Tribrata TV, Salam Tribrata.